Masuk mall kayak gini ya serem. Aku lupa bawa masker, guys. Jadi aku pakai topeng hitam sambil mencari sarapan dulu. Oke, guys. Bismillah. Oke, untuk mengganti lampu belakang ini kita harus copot ini dulu. Jok. Copot jok. Lupa aku kemarin caranya gimana. Sebentar ya, guys. Ternyata ininya lupa tadi. Ini sangat krusial, kalau lupa sampai gila juga nggak bisa dicopot. Ada gangguan dari anjing trolala. Ini kita buka. Udah, ayo masuk dulu. Yuk, gendong. Sini. Anjing sudah dihilangkan. Ini tutupnya dibuka, ada klem. Ini penahan kabel. Ada klem penahan kabel. Yang ini kita cabut semua. Ini kabel sempat bikin orang amatir keringetan nih. Jadi untuk tipe yang ini, ini kuning adalah sen. Kabel kuning 2 kita sambung ke ini, sen. Sen. Sementara yang merah biru ditukar-tukar aja, dicoba. Ini sih rem depannya udah jadi, rem belakangnya belum. Gak tahu kenapa. Mungkin dicopot aja soketnya. Oke, guys, sorry, silau. Gitu. Yang ini buat lampu plat nomor, nggak usah disambung nih. Yang ini. Oke, setelah berusaha seharian, 2 jam, sudah bisa nih. Terpasang dengan baik, guys. Tapi saya masih harus kencengin lagi ininya. Ini kayaknya kalau jalan kena nih. Oke, begitulah cara mengganti lampu belakang di tracker. Ini lampu rem kakinya mati nih. Komplainnya kemana? I don't know. Terus mengganggu. Oke, sudah, guys. Sekarang tinggal masang bodi lagi. Ini udah gue kencengin. Meskipun apa namanya? Meskipun belum sempurna. Thank you for watching. Awas, ojo keselak.